teman Motion. Memaknai jasa pendahulu jelang HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Oli Dondokambe memimpin upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada hari Sabtu 16 September 2023. Peringatan HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Utara rangkaikan dengan ziarah ke 4 makam Gubernur Sulut terdahulu di TMP Kalibata, Jakarta, yakni Makam Cabaramuli, FJ Tumbelaka, Willy Lasut, serta GH Mantik. Selain itu, upacara dan ziarah ini juga turut diikuti oleh sejumlah perwira tinggi TNI Polri asal Sulawesi Utara. Sementara itu, Oli Dondokambe saat diwawancarai mengatakan bahwa Sulawesi Utara bisa jadi seperti sekarang ini karena jasa dari para gubernur-gubernur terdahulu. Untuk itu, apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu harus dijaga sehingga Sulawesi Utara bisa lebih maju dan berkembang. Diharapkan melalui momen ini Gubernur Sulut Oli Dondokambe optimis potensi unggulan Sulut di sektor pariwisata akan semakin maju. Yang sudah meninggal wajib hukumnya kita melakukan syarah kurang-kurang mereka dan kita mendoakan mereka tetap jaga buku supaya arwah mereka tetap diterima Tuhan. Itu yang kita lakukan setiap masuki hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara.